Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya. Let's go. Hal yang pernah gue sesali adalah itu boros. Kenapa gitu? Boros tentang boros waktu, boros uang dan segalanya. Apa begitu? Tak boros, aku tetap boros waktu. Dan kita tidak bisa sholat dan tidak bisa bantu orang tua dan lain-lain. Tak boros uang, kita tidak bisa ambil yang apa yang kita inginkan. Hal-hal yang paling saya sesali dalam hidup saya adalah karena saya terlalu kekurangan waktu bersama keluarga. Karena saya tahu waktu bersama keluarga adalah waktu yang paling indah. Maka dari situ saya berpikir, mulai dari sekarang saya akan berjanji, saya akan mengurangi waktu berhura-hura atau bermain-main, dan saya akan lebih memanfaatkan waktu ketika bersama keluarga. Hal yang paling gue sesali adalah dulu gue pernah punya seorang sahabat. Dia sangat mempercayai saya. Dan saya pernah mengecewakan dia. Lalu pada saat yang sama, gua sungguh merasa kehilangan sahabat yang sangat dekat sama gua. Maka dari itu, ingat boy, jangan pernah mengecewai orang yang sayang. Hal-hal yang saya sesali adalah memutuskan sekolah. Karena memutuskan sekolah itu membuang waktu tidak berguna. Main terlalu malam, pulang terlalu gelap. Dan janganlah kalian menyia-nyiakan sekolah kalian. Karena sangat menyesal hidup kedepannya belum tentu. Hal yang paling saya sesali yaitu pendidikan. Kenapa begitu? Saya rasa selama ini pendidikan yang saya jalani sangat mengecewakan. Karena saya sering bermalas-malasan dan sering mengabaikan tugas-tugas sekolah, sehingga mungkin nilai-nilai sekolah saya menjadi rendah. Dan saya rasa itu semua akan membuat orang tua saya kecewa terhadap kelakuan yang si kurang dewasa tentang pendidikan. Kesalahan yang ada di dalam diri saya yaitu selalu mengabaikan pacar saya, karena dulu saya selalu memilihkan teman daripada pacar saya dan selalu mengabaikan pacar saya. Karena
jika nanti kalau kita sakit yang bakal jaga juga wanita, teman. Hal yang sangat saya sesali adalah kurang menghabisi waktu bersama orang yang saya sayang, apalagi orang itu sudah tiada, yaitu dedek saya. Waktu dulu dia pernah bilang yang selalu melarang saya, PDKT dengan sosok seperti seorang wanita. Jika dilihat dari belakang, bodinya aduhai. Tapi saya penasaran, lalu minta nomor HP-nya. Ketika saya nelpon, "Hai dek, lagi apa?" Tapi dia melas, "Lagi tidur." Ternyata dia itu pencok. Hal yang paling gua sesali dalam hidup yaitu ketika gua melihat anak seumuran gua udah lebih dulu meraih yang namanya kesuksesan. Kadang gua iri dan menyesal, tapi mungkin di gua sekarang belum jalannya. Dan gua akan buktiin bahwa gue juga bisa sukses seperti orang-orang yang atau anak-anak yang seusia dengan gue. Hal yang pernah saya sesali dalam hidup ini adalah dulu saya punya seorang kasih. Dia selalu perhatian sama saya, tapi saya tidak menyadari. Saya mengikuti hawa nafsu. Akhirnya karena nafsu tadilah hidup saya jatuh. Seandainya saya ikuti, saya pahami kasih itu ya, mungkin hidup bahagia
dibandingkan sekarang. Sampai lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.